Ibu dulu adalah pendirinya. Jadi kami punya area kerja ya, dari Kotoai sampai Magai. Itu dikhususkan untuk mengambil ukiran-ukiran masyarakat Kamoro. Jadi kerja kami untuk membantu melestarikan budaya Kamoro. Karena selama ini dikenal Asmat. Asmat. Asmat itu adalah kakak kami adalah adik. Jadi kami juga di yayasan ini bergerak untuk membuat atau melestarikan budaya seni Kamoro. Di sini ukiran-ukiran kami juga kami ada bawa di sini untuk menjual, siapa tahu di bapak, ibu-ibu atau adik-adik bisa membeli. Kalau sudah membeli, siapa saja sudah melestarikan budaya seni Kamoro.